Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Widayat Kilau. Kali ini Mas Widayat mau memberikan kabar terbaru, kabar yang sangat bagus. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena lagu Mas Widayat yang saya ciptakan untuk Nuswantoro atau untuk Mars Nuswantoro, lagu wajib Nuswantoro sudah jadi semuanya, lagunya sudah jadi, video klipnya sudah jadi. Jadi insya Allah Mas Widayat rilis nanti sore ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan dengan karya Mas Widayat yang terbaru ini. Karena lagu ini Kidung Nuswantoro ini judulnya Kidung Nuswantoro, bakalan akan dipakai terus untuk kedepannya, untuk dipakai sebagai backsoundnya lagu wajibnya Nuswantoro. Bakalan dipakai oleh Mbah Tin nanti untuk channelnya Mbah Tin juga, aman seperti itu. Karena memang saya ciptakan khusus untuk Nuswantoro seperti itu. Nah, terus kesibukan Mas Widayat ini hari-hari ini yaitu dari kemarin bikin video klip ya kan, terus dari kemarin editing, alhamdulillah sudah selesai. Jadi Mas Widayat belum sempat ngamen-ngamen atau mengunjungi orang-orang seperti itu ya. Teman-teman harap dimaklumi, Mas Widayat cuma satu, nyawanya, raganya cuma satu. Jadi kalau sana sini kan ya namanya orangnya cuma satu, nggak bisa gitu loh. Jadi untuk ngamen-ngamennya ya pas nyantai, pas nganggur gitu. Dan terus terima kasih buat panjenengan semua yang telah mendukung Mas Widayat dalam berkarya. Alhamdulillah Mas Widayat doakan semoga panjenengan sehat selalu, panjang umurnya, dilimpahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya nanti sore insya Allah jika tidak ada halangan, jika tidak jika Allah mengizinkan, dan itu pasti insya Allah Mas Widayat langsung rilis nanti sore video klipnya. Keren pokoknya video klipnya, ada unsur-unsur spiritualnya. Memang lagu-lagu ini kan lagu Jawa, kejawen, tapi bagus sekali pokoknya teman-teman. Nanti bisa langsung tonton di channel YouTube-nya Mas Widayat Kilau atau di YouTube Kilau Studio. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kayak subscribe Mas Widayat. Yang belum kenal siapa Mas Widayat ini, Mas Widayat adalah musisi dari Sumatera, daerah Lampung. Mas Widayat ini sudah menciptakan banyak sekali lagu untuk Gus Samsudin, dan ini lagu yang Mas Widayat mau rilis nanti sore ini benar-benar permintaan dari Mbah Tin Saridin, bukan dari kemauan Mas Widayat. Tapi lagu ini memang benar-benar requestan, permintaan batin yang minta dibikinin lagu Jawa yang musiknya full gamelan. Nah, ini sesuai nih, musiknya full gamelan, nggak ada gitarnya, nggak ada bassnya, nggak ada alat musik apapun itu. Yang penting cuman gamelan, kenong, gong, string, paling cuman tambah string aja, string piano itu nging, cuman seperti itu aja, nggak ada ding nung ning nung, nggak ada seperti itu. Terus doakan ya teman-teman ya, semoga Mas Widayat dalam merilis lagu nanti sore itu lagunya melejit, lagunya laku di pasaran, terus lancar gitu kan, supaya Mas Widayat juga berkaryanya tambah semangat, Mas Widayat diberikan kelancaran kesehatan juga. Pokoknya dukung terus gitu. Untuk Kidung Nuswantoro ini memang pertama kali ya Mas Widayat bikin lagu seperti ini, itu pertama kali itu loh. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dari liriknya, dari musiknya, dari arti katanya, dari artikulasi Mas Widayat mengalunkan nadanya, itu ya harap dimaklumi ya, mohon dimaafkan. Mas Widayat masih belajar lagu seperti ini, karena jenengan yang sudah kenal Mas Widayat pasti tahu bahwa Mas Widayat ini adalah seorang musisi pop sebenarnya kan. Banyak yang Mas Widayat rilis-rilis lagunya di menjadi playlist, banyak sekali, udah
udah 10 tahun lebih loh Mas Widat ini jadi musisi, jadi banyak sekali lagunya. Dan insya Allah sambil nyantai setelah ngupload-ngupload lagu tentang Nuswantoro, ya Mas Widat pasti entah pagi entah sore itu pasti Mas Widat upload playlist lagu pop gitu loh. Karena apa? Karena memang jiwa Mas Widat itu tetap popnya tetap tidak bisa lepas gitu. Bagi teman-teman yang suka juga dengan lagu pop, monggo, bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa juga ada. Pokoknya enggak cuma lagu Jawa, enggak cuma untuk lagu untuk batin saja gitu loh. Jadi semua harus adil karena fan-nya Mas Widat ini enggak cuma dari fan-nya batin saja. Ada yang fan-nya dari kota, dari Bandung, dari Jakarta. Itu kalau dengerin lagu Jawa mereka protes kadangan gitu loh. Ada yang komen, "Mas enggak tahu artinya." Ada yang dari Malaysia kemarin, "Sayang sekali lagunya liriknya Jawa, saya enggak paham." Gitu. Karena di Indonesia kan penduduknya itu kan enggak cuma orang Jawa, banyak orang Indonesia. Jadi banyak orang berbagai suku maksud saya kan. Jadi kalau Mas Widat upload-upload lagu pop, playlist pop itu ya mohon didukung juga gitu loh, enggak cuma untuk lagu-lagu Jawa saja gitu. Mas Widat kasihan juga sama fan-fannya Mas Widat yang dulu kan. Kalau saya nguploadnya Jawa terus ya enggak paham mereka gitu loh. Yang dari Palembang, Jambi itu kasihan nanti. Kangen sama Mas Widayat, sama lagu-lagu popnya Mas Widayat. Makanya Mas Widayat campur gitu loh, ada Jawanya, ada popnya seperti itu. Pokoknya nanti sore ya teman-teman, insya Allah jika enggak ada halangan, Mas Widayat rilis lagu Kidung Nuswantoronya, video klipnya sudah jadi. Mas Widayat bikin durasinya memang panjang lagunya, sekitar 7 menit lebih, hampir 8 menit. Dan bocorannya video klipnya Mas Widat ini di hutan ya. Mas Widat bikin video klipnya di pinggir hutan daerah Sumatera. Ada sungainya juga. Mas Widat bertapa, berzikir di dalam video itu ada. Wiritannya pakai ini warisannya Gus Samsudin asli, langsung beliau sendiri yang memberikannya. Mas Widat enggak minta, enggak melewat admin apapun, langsung dari tangan Badin. Ini Mas Widayat beserta kaosnya ini langsung Badin sendiri yang ngasih. Alhamdulillah Mas Widat berikan penghargaan seperti itu. Nah terus buat panjenengan semuanya yang di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri, yang lagi berjuang, pokoknya semangat terus ya. Jangan pernah patah semangat ya. Semangat terus, insya Allah Mas Widat akan menemani panjenengan semuanya jika mau ditemani gitu. Terus bagi yang ingin lebih akrab nggih monggo silaturahmi di Instagram Mas Widayat. Kalau nomor HP ya bisa aja sih minta di Instagram, tak kasih di inbox, lewat inbox aja nanti. Soalnya kalau Mas Widat kasih deskripsi di YouTube itu Mas Widat tuh mau malas nanggepi. Ada yang komen, ada yang nelpon, ada yang miss call, yang WA-WA dengan bahasa yang aneh-aneh itu males Mas Widat nanggap itu. Kemarin aja ada yang nelpon ini itu, ah malah mumet aku. Oke teman-teman, subscriber semuanya, pendukung Mas Widayat, pendukung keluarga Nuswantoro semuanya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa nanti sore saksikan video klip Mas Widayat Kidung Nuswantoro. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Oh, tenan, po, enak, po, joss.